ada foto-fotonya Ibu Puspa sama anak-anaknya nih. Kalau pergi benar-benar bukan kayak ibu anak tapi kayak bro and sister. Wow. Coba lihat nih. Oh, iya ini mah kayak pacaran tahu. Ih, apalagi ini nih. Ya ampun. Iya benar. Ini anak siapa? Anak Danis. Yang pertama tapi udah gede sekarang. Udah umur 3. Wih, serunya. Akhirnya sudah mempersembahkan dua cucu. Ya, dua anakku. Ya, cucu buat neneknya. Ya. Satu cucu nenek, dua cucu nenek-nenek loh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, benar enggak berat sih nenek. Makin suka dipanggil Oma Puspa. Aku suka dipanggil Oma Pupa. Dulu apa cucu-cucu kalau panggil karena enggak bisa ngomong S jadi Oma Pupa. Oma Pupa. Seneng, Oma happy. Happy. Enggak ngerasa tua? Enggak. Takut tua enggak? Takut tua enggak? Enggak sih kan memang itu sudah kodratnya memang begitu berjalan aja lah apa adanya. Kan juga punya udah punya cucu satu juga. Satu. Ya, umurnya 1 tahun 3 bulan. Terus sama kayak Ibu Puspa kalau cucu panggil Ake Awo. Panggil Ake Awo. Ake Awo. Oma Pupa enak ya, Oma Pupa ini ya. Ini cucunya bilang Pak Jaro, Aki Awo. Istrinya bilang apa? Apa? Aki Soak. Katanya kalau jalan sama mama, katanya suka dianggap pacarnya itu mama gitu, betul? Oh pernah, jadi pertama kali istri kan, gue masih pacaran nih. Masih pacaran, foto. Pertama kali pacaran belum mama lah, foto bertiga. Sama mama, sama pacar pada saat itu sekarang jadi istri. Ya, gitu. Ya. Komennya langsung bilang, ih mudahan mamanya. Astaga. Cantikan namanya. Itu cewek lu gimana saat itu? Oh dia aman. Bete gak dia? Gak, dia sama, baik. Sama dia saya baik juga banget. Gitu sekarang keadaannya. Kan saya udah ada punya calon istri. Oh iya. Yeah. Nah, terus foto rame-rame ada mama juga. Terus? Bilang, ini kok mertuanya yang mana? Dia bilang. Astaga. Aki, wow. Kenapa lu main-main? Aki. Aki jauh.